Halo, kembali bersama saya di channel Fashion Terbaik. Di kesempatan kali ini, saya akan review produk berupa pompa elektrik dari Dito. Fungsinya sama dengan pompa biasa untuk mengisi ban mobil, ban motor, ban sepeda, bola, dan lain-lain. Bedanya adalah ukuran pompa ini termasuk kecil, sekitar 20 cm, dengan bobot hanya sekitar 350 gram. Selanjutnya, kita akan coba melihat apa saja isinya selain tabung yang utama ini. Isinya ada selang pompa, kantung untuk menyimpan pompa, kabel charging, beberapa adaptor, adaptor presta, adaptor bola, dan ini adaptor untuk balon udara atau sopa udara. Lalu ada buku panduan. Selanjutnya kita akan ulas pada bagian utama ini. Saya bereskan dulu. Selanjutnya kita akan coba lihat lebih detail dari pompa ini. Dimulai pada bagian atas, dapat dilihat ada satu lubang untuk sambungan selang. Di sebelahnya ada lampu LED yang dapat kita nyalakan dengan tombol U. Lalu ada layar LCD untuk menampilkan unit, tombol plus, minus, dan ini tombol U yang saya maksud. Lalu ada power untuk menghidupkan dan mematikan pompa. Dan pada bagian bawah sini ada port untuk ngecas atau isi ulang. Bagian belakang kosong. Oh iya, untuk pompa ini memiliki kapasitas baterai sebesar 2000 mAh. Selanjutnya kita akan coba untuk hidupkan pompa ini dengan cara menekan sambil ditahan tombol power sampai layar LCD menyala. Dapat dilihat layar LCD sudah menyala. Ini settingan awal 00, tekanan angin yang terdeteksi. Lalu di sebelahnya ada indikator unit PSI, dan sebelah kanannya ada indikator sisa baterai. Untuk menentukan nilai tekanan, kita dapat gunakan tombol plus dan tombol minus sesuai dengan nilai tekanan yang kita butuhkan. Selanjutnya untuk tombol U memiliki fungsi untuk mengganti jenis tekanan dari PSI, bar, kPa, dan kilo per sentimeter persegi. Fungsi lain tombol U ini adalah untuk menghidupkan lampu pada pompa ini dengan cara ditekan sambil ditahan sampai lampu menyala seperti ini. Jadi pompa ini memiliki fitur lain selain mengisi angin, dapat digunakan sebagai lampu untuk mematikannya dengan cara yang sama. Selanjutnya kita akan tes ke ban sepeda bagaimana cara mengisi anginnya. Oke, selanjutnya kita akan coba mengisi angin ban sepeda lipat. Jenis pentilnya pentil besar. Ini kita habiskan anginnya dulu sampai tidak bersisa. Sudah tidak ada. Kita pasang pala pompa. Lalu kita jangan lupa di lock. Sudah terkunci. Selanjutnya kita nyalakan pompa. Kita
dilihat di layar angkanya 00 karena kondisinya sedang kempes atau tidak ada tekanan. Selanjutnya kita tentukan jumlah PSI yang mau kita isi, misal 25. Kita coba ukur waktunya juga, sini 00, ini masih 25 ya. Ya, otomatis berhenti. Dan untuk waktunya sekitar 25 detik. PSI 25,5. Selanjutnya saya akan coba untuk mencabut selang pompa dari sini. Ya, ini angkanya kembali 0 karena sedang tidak ada tekanan. Kita akan coba mengurangi anginnya sedikit. Dan pasang kembali selang. Pada layar akan menunjukkan angka baru berupa tekanan angin saat ini. Tekanan 18,9. Artinya pompa ini memiliki fungsi untuk mengukur tekanan angin juga. Untuk 25 PSI tadi kita sudah tes cukup dengan 25 detikan sudah terisi. Selanjutnya ini masih bisa kita tambah lagi, misal isi 32 supaya baknya lebih keras. Soalnya ini masih lembek. Ini udah lebih keras. Selanjutnya saya akan memberikan contoh ke sepeda dengan pentil Presta. Selanjutnya kita akan uji coba ke sepeda MTB. Untuk bannya dapat dilihat sudah saya gembosi. Kebetulan ini jenis pentilnya Presta. Mula-mula kita pasang adaptor dulu. Adaptor sudah terpasang. Tinggal pasang pompa sama seperti sebelumnya. Kita nyalakan. Tekanan angin 0 ya. Kita akan tes untuk mengisi ban sepeda yang lebih besar butuh waktu berapa lama ya. Ini enggak kempes nih. Angka 00 kita set SI di 35. Untuk ban besar biasanya segitu. Kita tes 35 aja dulu ya. Apakah akan terisi? Kita mulai isi.
ya otomatis selesai. Sebetulnya di angka 20 PSI bannya sudah mulai terisi penuh, cuma memang belum keras banget ya, ini udah keras banget. Oh iya, untuk waktunya masih berjalan kurang lebih sekitar 2 menit lebih untuk ukuran ban yang lebih besar 27,5 inci. Dari hasil uji coba pompa portable Gito ini, kekurangannya menurut saya sih di suaranya aja yang agak keras. Namun ini kurang lebih sama di pompa elektrik lain juga suaranya seperti itu. Dan jika kondisinya berada di jalan raya, mungkin suaranya akan lebih samar. Bagi saya poin utamanya adalah dengan pompa portable ini, ketika kita dari jalan kita nggak harus capek ngisi ban ketika kempes ya. Intinya sih kita nggak capek, lebih simpel, dan dari segi waktu mengisi juga nggak terlalu lama. Dan yang terpenting, pompa ini bisa kita bawa atau simpan, contoh ke dalam tas adal seperti ini. Ini ukuran standar ya, tidak terlalu besar banget. Ya, bisa dilihat muat. Bisa juga untuk pas taruh selangnya juga. Kurang lebih itu saja review dari kita. Terima kasih telah menyaksikan. Like dan share jika kalian suka dengan video ini.